Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat malam. Sekarang kita lagi ada di Terminal Tirtonadi Solo. Ini tepatnya jam 10 malam. Kita mau OTW ke Bandung malam ini, teman-teman. Ini hari Sabtu tanggal 29 April 2023, masih dalam suasana arus balik mudik Lebaran, teman-teman. Tepatnya di H+7 Lebaran nih. Nah, kita mau nyobain bis Sugeng Rahayu rute Surabaya Bandung. Armada spesial W7696UP yang tanpa sekat dengan julukan Guinevere. Dulu pernah kita cobain dari Surabaya ke Solo doang, dan kali ini kita mau nyambung perjalanan yang waktu itu kita nyobain dari Solo ke arah Bandung. Perjalanannya nanti full via lintas selatan tanpa ngetol sama sekali dari Solo, Jogja, Purworejo, Kebumen, Tasik sampai Bandung. Dan nanti kita bakal ngerasain suasana arus balik gelombang kedua di H+7 Lebaran kali ini. Penasaran kayak gimana keseruannya lintas selatan bersama Sugeng Rahayu? Ikuti terus videonya sampai selesai. Nah, sekarang kita udah berada di pintu barat Terminal Tirtonadi, teman-teman. Kalau pintu timur itu yang sebelah timur sono, itu untuk keberangkatan dari Solo ke arah timur, ke arah Surabaya dan lain-lainnya. Sedangkan untuk ke arah barat, ke arah Bandung, Jakarta, Jogja dan lain-lain, itu berada di shelter arah ke barat di sekitaran sini-sini nih, teman-teman. Nih, kita tungguin aja bisnya masih dalam perjalanan dari Surabaya. Untuk armadanya yang akan kita naikin itu start Surabaya pukul 19.30 dan dapat jatah ngetol via tol panjang. Jadi perjalanan Surabaya ke Solo cuma 3 jam doang, bahkan kurang, teman-teman. Dulu pernah saya coba ini. Ini ada artisnya Eka Cepat, New Pesona nih. Rute Surabaya arah ke Banjarnegara via jalur Gunung Wonosobo. Pernah kita naikin juga. Bisnya masuk sini tuh sekitar jam 10, jam setengah 11 malam, kita tunjukin aja. Nah, ini ada artisnya Eka Bumi Ayu. Wah, sayang, kok sayang, apa jenisnya? Selalu Rindu. Mas Yuda Prawira on duty. Nah, ini rute Surabaya Purwokerto Bumi Ayu. Jam segini lepas Solo arah Bumi Ayu, teman-teman. Nah, Sugeng Rahayu tim Bandung tuh sekarang jadwalnya rapet banget, teman-teman. Sehari itu ada 18 keberangkatan. Wah, gila sih. Dari Surabaya tuh ready dari jam 7 pagi, terus tiap jam itu ada rapat banget sampai terakhir jam 1 dini hari. Jadi kalau dari Surabaya pertama tuh jam 7 pagi dan terakhir jam 1 dini hari, otomatis bis Solo ke arah Bandungnya itu ready dari sekitar jam 2 siang sampai jam 8 pagi. Itu tiap jam ada terus, teman-teman. Jadi kalau kalian mau ngetrip dari Solo ke arah lintas selatan, ke arah Purworejo, Gombong, Kebumen dan sekitarnya tuh jangan takut kehabisan bis karena tiap jam ada. Memang mantap Sugeng Rahayu menguasai jalur selatan Surabaya Bandung. Untuk bis yang akan kita naikin W7696UP itu mengisi jam keberangkatan jam 19.30 dari Bungurasi, dan perjalanannya dia spesial via tol panjang Surabaya Solo cuma 3 jam. Nyampe sini kurang lebih jam setengah 11. Kita tungguin bisnya. Ini ATB-nya rute Surabaya Jogja. Enaknya naik Sugeng Rahayu tim Bandung tuh pertama jadwalnya ada banyak, hampir tiap jam ada, teman-teman. Kedua, tarifnya tertib dan terdapat tarif parsial sesuai dengan tujuan kalian. Terus armadanya tuh nyaman-nyaman karena didominasi oleh armada Hino RK Air Suspension. Cuman minusnya perjalanannya itu cukup lama, teman-teman. Karena perjalanan Solo ke Bandung itu full via lintas selatan tanpa ngetol sama sekali. Bahkan kalau dari Surabaya ke Solonya juga ada beberapa yang masih lewat jalur bawah. Kalau perjalanan di hari normal, Solo-Bandung itu biasa ditempuh dalam waktu
12 jam perjalanan. Cuman berhubung karena ini arus balik lebaran, enggak tahu nih biasanya tuh lintas selatan di Jawa Barat sono tuh macet banget. Ini masih belum tahu juga nanti kira-kira sampai sono jam berapa. Ikuti terus videonya pokoknya. Ini akhirnya ada armada Bandung yang masuk nih. Gue 7566 UN. Ini keberangkatan dari Surabaya pukul 16.30 sore. Cuman kebanyakan tim Bandung ini via jalur bawah, teman-teman. Yang full tol itu cuma ada 4 seharinya. Salah satunya Guinevere yang akan kita naikin. Dan armada lain tuh kebanyakan juga pakai sekat. Yang nggak pakai sekat cuma beberapa juga. Jadi armada kita nanti tuh armada spesial ya. Nggak pakai ngetem, langsung berangkat. Woi, Toreto Semarangan. Nah ini juga Rahayu ATB Surabaya Semarang. Dia pasti ngetem dulu karena nunggu jadwal berangkat ke arah Semarangnya. Ini ada bis langganan saya nih, Toreto 07. Nanti berangkat pukul 11 malam dari Solo. Ini penumpangnya udah pada nungguin, penumpang arah Semarang nih, jam tengah malam. Mas Heriadi on duty. Nah ini dia armadanya, teman-teman, akhirnya masuk juga. W7696 UN. Nah ini armadanya masuk juga jam 11 kurang dikit, teman-teman. Ini dari Surabaya jam 19.30 dan full tol panjang. Yuk bismillah kita ikut menuju Bandung bersama armada W7696 UN. Langsung berangkat apa parkir, Mas? 12? Oh. Oke, bismillah. Spesial armada tanpa sekat. Kursi depan masih kosong nih, kebetulan. Ini interiornya, teman-teman, standar Sugeng Rahayu kelas patas dengan jumlah kursi sebanyak 40 seat ya. Ini pakai kursi Aldila yang model lawas ini, yang armada ini. Karena ex armada wisatanya Sugeng. Penumpang lepas Solo udah banyak yang turun ini. Dan spesialnya armada ini tanpa sekat, beda sama Sugeng Rahayu lainnya yang pakai sekat. Jarak antar seatnya ya nggak sempit-sempit banget lah, masih ada sisa ruang kaki. Terus di bagian atas juga tersedia colokan USB buat ngecas, teman-teman. Ini semua armada batas dilengkapi dengan toiletnya. Tarif Tuslah Solo Bandung nih 245.000. Jadi kalau bis patas Jawa Timuran itu Tuslahnya nggak tinggi-tinggi banget ya, cuma nambah dikit doang. 245.000 ini kita udah dapat servis makan include ya di Kebumen. Nah,
Tiap naik Sugeng Rahayu Patas pasti dapat free air mineral. Leo. Kartasura. Kan Bandung naik lancar jam piro, Mas? Jam 09.00 naik lancar ya. Naik koyo ngene dalane ruwet. Aku karo Dika sing mlaku. Naik iki yo mbuhan iki. Jeda. Giwangan, giwangan. Apa ora? Satu, 87. Minum lebih. Tak bayar mandal. Juli 66 masih parkir. Oke, teman-teman, kita sampai terminal Giwangan Yogyakarta. Wah, driver pertamanya sos banget. Solo Jogja cukup 1,5 jam doang. Dan ini sampai nyundul jam depannya. Tuh ada 7566 yang tadi berangkat dari Solo duluan. Dia dapat jatah parkir di shelter, sedangkan kita ini nggak parkir, langsung bablas ke arah Bandung. Nah, ini armada kita tadi nggak sempat review, teman-teman. W7696UN, armada ini melayani rute Surabaya-Bandung via lintas selatan, dan dia via tol panjang dari Surabaya menuju ke Solo, teman-teman. Jadwalnya dari Surabaya Bungurasi itu jam 19.30, sedangkan dari Bandung sore.
Oke, teman-teman, kita sekarang udah sampai di RM Lestari Karanganyar Kebumen. Nah, ini tempat servis makanya Sugeng Rahayu tim Bandung arah ke barat, teman-teman. Sekarang yuk kita servis makan dulu, teman-teman. Tarifnya tadi udah include free servis makan di sini ya. Ini suasana RM Lestari Kebumen. Tempat servis makannya Sinar Jaya, Putra Remaja sama Sugeng Rahayu Bandung. Nah, tadi servis makannya bebas, ambil sepuasnya, teman-teman. Untuk lauknya ada sayur, mie sama galantin. Ini karena masih pagi banget, makan dikit aja. Minumnya teh panas. Ini kita barengan sama-sama tujuan Bandung, teman-teman. Kalau 7607 ini berangkatnya tadi dari Bungur Rasi terjadwal pukul 15.45. Jadi selisihnya sama armada kita tuh 3 jam lebih, hampir 4 jam, teman-teman. Bisa kesusul di sini ya, karena armada kita full tol Surabaya Solonya. Sedangkan kalau armada lain kayak gini via jalur bawah. Persiapan berangkat arah ke Bandung Cimahi dengan julukan anak soleh. Ini termasuk armada baru nih, MHD Dino RK 8 Air Suspension. Tuh di sana ada Hiba Putra dari Bandung, nggak tahu tujuan mana itu. Wonosari kalau nggak Wonogiri atau Mataseh.
Cuy, amis. Selamat pagi teman-teman. Perjalanan kita sekarang udah tiba di daerah Imbanagara Ciamis. Ini nyelar dulu di SPBO. Dulu saya juga pernah kesini waktu naik bus premium dari Jakarta ke Sidareja teman-teman. Nah ini armada kita 7696. Barengan lagi sama anak soleh 7607. Berarti semalam disalib nih pas saya tidur. Perjalanan ke Bandung masih kurang sekitar 3-4 jam lagi kalau lancar ya, karena habis ini nanti kita melintasi jalur berliku dari Tasik, Nagrek sampai Bandung. Ternyata gasik banget ya, jam segini udah nyampe Ciamis. Kirain bakalan macet, ternyata lancar banget semalam jalannya, dan ditambah lagi drivernya yang kenceng. Ini kalau lancar ya nyampe Bandung sekitar jam 9, jam 10 pagi. 7607 berangkat duluan arah Bandung. Kita menyusul habis ini pergantian driver. Orang macet lagi. Enggak. Langsung tahu Solo.
Ciawi. Pas. Sama supir ganteng nih. Wah. Penumpang ini ya? Rahman ini Jakarta. Biasanya ini Cianjur Sukabumi. Oh, yang bis-bis dari Garut, dari Tasik itu ya? Iya. Ramai banget. Elf, Bandung, Tasik, Banjar. Oh. Wih, penumpangnya. Ini jurusannya Cianjur.
Right. Ramai banget. Macet panjang sampai Lewo 2 kilo. Sinar Jaya.
Bekasi lah. Hah? Gak ada Bekasi ya. Banyak. Bekasi gak ada ya? Gak ada. Penumpang yang turun Bandung tinggal 3 orang doang. Tadi kebanyakan turun di sepanjang jalan. Nah, lancar jam berapa Mas sampai Bandung? Lancar jam 10, setengah 10. Jam 9? Pernah? Jam 9, pernah. Kalau nggak lancar. Istirahatnya turah-turah ya, mungkin. Ya berangkatnya angkatan jam berapa ini Mas? Setengah 6 sore dari jam. Tapi menang nyantai lerene ya. Itu langsung 12 Cimahi berarti Mas. Ya. Eh motor sony Mas. Kali Mas Sinten? Heru. Mas Heru. Alhamdulillah teman-teman kita tiba di tujuan akhir armada ini yaitu Terminal Cicahem Kota Bandung. Nah, perjalanan Solo Bandung ditempuh dalam waktu 12 jam perjalanan. Dan ini armada ini karena via tol panjang, jam istirahatnya panjang banget. Nanti berangkat dari sini sekitar jam 17.30 sore. Dan ini pasukan taksi merah Sugeng Rahayu di Terminal Cicahem. Udah ada 4 armada yang terparkir. Ini di paling depan ada armada yang tergolong cukup baru, 7610 Jetbus MHD. Ini keberangkatan jam 11 siang, sebentar lagi nih berangkat. Jam belakangnya ada 7558, ini jam 11.30 belakangnya, ini selisih setengah jam doang. Jadwalnya bisa dicek di tabel ini teman-teman. Kalau dari Bandung ini standby dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam ada terus. Terus ini 7639 yang Mercy, ini keberangkatan masih nanti sore jam 4 sore. Dia sama ini jam istirahatnya panjang banget karena dia via tol panjang teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai selesai. Habis ini mau trip lanjut ke mana? Tungguin aja nanti. Terima kasih buat yang udah nonton dan wassalamualaikum.